Kak Miftah, apa yang Kak Miftah suka dari Oppo A92? Dari spesifikasinya ini udah 8 RAM. Terus fingerprintnya udah terletak di samping. Kasih ya Kak. Ya Kak. Oppo A92, jayo. Raisa, ini Oppo A92 dan Enkomi 31 kamu. Wah, my new Oppo A92. Ada wireless headphone juga. Wow, nice. Warnanya super lucu. Cool. Browsing di internet sambil mainin nada lewat piano gini, sering banget jadi inspirasi aku buat bikin lagu baru. Biasanya kalau mau bikin lagu baru, aku suka catat dulu lirik-lirik yang aku bikin, baru deh cari nada yang pas. Oke nih kayaknya jadi lagu baru. Rekam dulu deh. Selain bikin lagu sendiri, aku juga suka nyobain hal menarik yang belum pernah aku coba sebelumnya. Contohnya, bikin resep masakan baru gini. Seru kan belajar hal baru? Kamu mau tahu gak caranya? Nanti aku share ya. Akhir-akhir ini aku jadi sering makeup sendiri. Kan biasanya dibantuin makeup artist, tapi karena sekarang gak ada, jadi aku coba deh untuk explore sendiri. Seru juga loh. Nonton video pakai HP enak juga ya. Layarnya luas, nonton jadi lebih puas. Oke, sekarang aku mau siap-siap. Dan kayaknya enak kalau sambil live ya. Karena siapa tahu di antara kalian ada yang mencari inspirasi juga. Jadi aku bawa dari sini bedak aku, blush, semua. Nyalain HP. Bisa aku buka? Oke, siap. Mulai! Kalian tahu gak sih step favorit aku tuh apa? Aku paling suka banget pakai blush karena menurut aku bikin kita kelihatan lebih fresh dan segar. Gimana hasilnya? Udah dandan cantik-cantik gini, enaknya foto dulu kali ya. Fotoin dong. Wah, bagus deh foto kamu. Atau karena kamera smartphone-nya aja yang udah bagus kali. Oke, kan hari ini udah banyak kegiatan. Sekarang nonton film kali ya. Penasaran nggak aku nonton film apa? Itu banget keseharian seorang Raisa. Dan aku makin happy dan selalu mudah melakukan apa aja dengan device baru aku ini. Dan kalau aku bisa, kalian juga. Sekarang kamu juga bisa jadi sehebat mau. Jangan lupa nonton live launch Oppo A92 tanggal 15 Mei 2020 karena aku dan Oppo bakalan share lebih banyak hal lagi yang bisa bikin kamu sehebat mau. Bang, saya mau nanya nih, kenapa sih Bang milih PO Oppo A92? Ya, karena A92 sekarang itu kalau S7 penyimpanannya besar, RAM-nya besar, terus pengecasannya cuma 18 watt, serta layarnya besar dan resolusinya FHD+. Oppo A92 cayo. Ya, tanya Bang. Apa kelebihan dari Oppo 92 ini yang abang suka? Kelebihan dari Oppo 92 ini dia memiliki RAM 8GB, terus memiliki memori internal 128 dan layar mono display dan penyimpirnya di samping. Oppo 92 cayonya bang? Oppo A92 cayo. Kasih bang.